Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kakaknya 86. Salam santun untuk sedulurku semuanya, dari Pagar Nusa maupun dari pencaksilat lain yang ada di Nusantara ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keunikan dari Pagar Nusa ya. Bahwa Pagar Nusa itu ya diciptakan atau didirikan itu sangat unik dari pencaksilat-pencaksilat lainnya. Kalau kita sering dengar Indonesia ya, seperti halnya Pagar Nusa ya, seperti halnya Indonesia ini ada beragam suku, beragam bangsa, beragam bahasa, beragam pula budaya yang ada di Indonesia ini dirangkum menjadi satu. Berbagai kerajaan yang ada di Pulau Nusantara ini dikumpulkan menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ini jarang sekali ditemukan selain di Indonesia ya. Bahkan di Timur Tengah pun satu suku Arab, suku Eropa atau apa itu negaranya pecah-pecah loh ya, nggak seperti Indonesia. Kita wajib bersyukur ya, karena kita tuh berbeda-beda bangsa tapi jadi satu Indonesia. Seperti halnya pula Pagar Nusa. Pagar Nusa itu adalah organisasi dari Badan Otonom NU Nahdlatul Ulama ya, yang menaungi pencak silat ya. Jadi Pagar Nusa itu organisasi yang menaungi pencak silat di kalangan NU. Jadi pencak silat yang di kalangan NU itu menjadi satu, menjadi Pagar Nusa ya. Jadi aliran yang bernaungan di NU dijadikan satu menjadi Pagar Nusa. Banyak aliran yang berada di Pagar Nusa, tapi aman-aman saja kan, nggak bentrok ya. Alhamdulillah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatukan Pagar Nusa ini. Semoga Pagar Nusa semakin jaya, karena keunikan itulah ya. Meskipun kita di Pagar Nusa itu ada gerakan pokok, gerakan dasar yang baku seperti senam, seperti gerakan dasar api dan apa itu jurus-jurus yang itu, tapi kita nggak meninggalkan ciri khas dari Pagar Nusa yang sendiri, alirannya sendiri, seperti Gasmi, seperti Batara, seperti Cimande, seperti Gasbi dan lain-lain. Bahkan di Pagar Nusa pun kita diajarkan untuk saling menghormati sesama perguruan atau beda perguruan ya. Ayolah kita bersama-sama berjuang untuk Pagar Nusa, meskipun kita beda aliran pencak silatnya, tapi kita tetap satu Pagar Nusa ya. Kita tidak dijadikan satu, dijadikan menjadi saudara ya. Alhamdulillah ya, semoga meskipun kita beda perguruan maupun satu perguruan, kita jaga kerukunan, kita jaga persaudaraan, kita jaga persaduluran ya. Jangan ada yang tawuran lagi, itu gak pantas lur ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.